kompresor angin nggak mau naik anginnya. Oh gitu pak? Iya putus oh. Klepnya. Putus klep. Putus klep. Itu. Fungsi angin ya, emang si. Ini ada Pak Rizal juga. Ini yang di dalam ya. Dan ini solidaritas ALS nih. Dan juga satu toke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya. Nah pada hari ini jam 18.29 ini. Tanggal 18 Februari tahun 2021. Nah tadi kita ketemu Pak Damenya jam 6 atau jam 18 pada hari ini hari Kamis. Jadi ini mobilnya katanya bentar lagi selesai. Kemarin ini masih dikerjakan juga ini. Ada Pak Rizal, Pak Dame, ini ada Pak Joni Sinaga juga ini lagi bantu. Mudah-mudahan cepat selesai. Ini solidaritas ALS untuk membantu kawan yang lagi trouble. Katanya sih kompresor anginnya nggak berfungsi. Makanya cepat selesai. Ini dia ALS 226 kok tampak dari depan ini. Itu ada penumpang juga. Tujuannya Pekan Baru Medan juga nih jalur. Ini ada Bang Rismana Nabi. Bang. Kita belakang lagi dengan kawan. Ini lagi dikerjakan terus nih. Semoga cepat kelar, bisa cepat jalan. Nah udah nyala kawan-kawan. Sudah nyala ini. Lokasinya di Sitiung, Dharmasraya, Kabupaten Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Banyak juga nih penumpang yang turun. Nah, syukur alhamdulillah kondisi sudah nyala. Cuma lagi dicek katanya, bisa naik apa enggak angin kompresornya. Lagi dites, kubangan api tadi ke depan. Ini Pak Dame juga ke depan.
Selasa tanggal 17, kami tanggal 18 berangkatnya jam 1 siang. Selamat malam. Nah, ini ALS 226-nya Pak Dami sudah jalan ini. Tadi habis trouble dan diperbaikin. Katanya di kompresor anginnya, tapi ini nggak bisa. Sekarang malah larinya kencang juga ya. Ini kita di daerah Dharmasraya ini. Bawa masih Pak Rijal. Kalau mau lihat lampu dalam kabin ALS 378 ini seperti kalau malam hari seperti ini. Nah, masih nyalip terus nih ALS 226 ini. Terus. Baru trouble. Awas, ada kereta nggak berlampu. Awas, kering. Awas. Udah mantep kok larinya. Mudah-mudahan nggak trouble lagi nih, ini 226. Malah mau nyalip aja nih sekarang. Iya bang, mau nyalip aja deh malah. Mau motong. Iya, canggih juga. Masih-masih, orang-orang.
Penonton jangan ribut. Penonton. Bos. Bos. Kamu bisa buku pengaman ibu? Tidak ada. Ini baru ikat pakai tali plastik. Tali plastik. Mana sabunnya? Tali plastik aja dibikin. Kawan-kawan, demikian video saya pada sore sampai malam hari ini pada tanggal 18 Februari tahun 2021 hari Kamis dari kabin ALS 378 penari lintas. Saya ucapkan terima kasih. Kalau yang suka silakan like, komen, dan share. Nah, ini ada mobil Pak Dam ini, dan jangan lupa di subscribe. Ya, mudah-mudahan mobilnya ada bagus. Ah, sudah 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.